yaitu transformasi ekonomi negara. Saya kena sebut ni kerana ini perkara besar yang tak disebut oleh pihak parti pembangkang, yang tak disebut oleh Anwar Ibrahim, yang tak disebut oleh Kit Siang, yang tak disebut oleh Ngamo yang ada hari ini ya. Ngamik, oh, saya pun tak tahulah dengar bunyi macam itu lagi. Mereka tak sebut soal itu kerana tak ada terbeban di atas batu jemala ataupun bahu mereka tentang tugas besar nak memajukan negara. Kami dalam Barisan Nasional, kami yang memimpin kerajaan di pusat dan juga di peringkat negeri, memikirkan soal rakyat, bukan soal mengubah saja, reform saja, bercakap tentang soal transformasi, iaitu perubahan yang lebih besar lagi yang sekarang ini disebutkan oleh Perdana Menteri dalam bidang ekonomi. Kita kenal pasti 12, saya tak nak sebutkan semuanya, tapi yang ada hubung kait dengan nasib saudara di sini, iaitu salah satu di mana yang disebutkan National Key Economic Area. Bidang keberhasilan ekonomi yang utama ialah sektor pertanian. Dan bila sebut soal pertanian, saya pun memang ada sedikit pengalaman, pernah jadi Menteri Pertanian dan Sains Tadi 5 tahun. Di hadapan saya dijelaskan tentang apakah langkah-langkah yang kerajaan telah buat untuk membantu petani-petani, terutamanya yang terlibat dalam segi tanaman padi. Satu-satunya yang kerajaan akan terus memberikan jaminan dalam soal nak memberikan subsidi, bila nak memastikan subsidi dalam sektor tanaman padi ini akan terus kekal untuk selama-lamanya selagi pimpinan kerajaan Barisan Nasional terus berkuasa dalam negara kita. Mungkin yang subsidi lain itu terpaksa kita kurangkan. Mungkin subsidi dari sisi soal minyak itu terpaksa kita rasionalkan. Karena kita nak pastikan hanya mereka yang berhak, mereka yang yang memerlukan, mereka yang miskin, mereka yang perlukan dapat sokongan kerajaan. Maka mereka itulah yang harusnya kita bagikan bantuan dan subsidi dan sebagainya. Karena kami tahu peranan petani-petani yang terlibat di sisi tanaman padi ini adalah amat penting. Ada pihak yang mengatakan apa perlu kita tanam padi, kalau kita ada duit kita import dari negara kita, jiran kita ada berdatangan. Dasar kita bukan begitu. Dasar kita 70% biji kita keluarkan, 30% saja yang kita import daripada luar negara. Alhamdulillah pada hari dasarnya sudah pun kita laksanakan. Tetapi saya sedar bagai bekas Menteri Pertanian, masalah penanam padi masih banyak. Dalam kitab yang ada hadapan saya dinyatakan satu-satu. Walaupun subsidi baja, subsidi macam-macam telah pun disediakan, kita perlu melihat cara bagaimana bidang penanaman padi ini tidak dianggap sebagai bidang penanaman orang-orang yang miskin kononnya. Kita mahu penanam padi adalah merupakan antara pengusaha-pengusaha pertanian yang berjaya. Bagaimana yang berjaya juga dalam sektor-sektor yang lain di dalam negara kita. Sebab itu baru-baru ini dalam bidang ini kita adakan satu makmal. Makmal itu duduknya dekat hampir 6 minggu, tak ada kerja lain, nak fikir apa yang harus kita buat dari sini nak memajukan penanaman padi di negara kita ini. Kita menemukan beberapa hasil bagaimana sektor ini dapat dimajukan ke sektor yang ada, orang kata daya maju, mampu daya saing, dan ada cadangan-cadangan yang ini akan dihalusi oleh pihak Kementerian Pertanian supaya sektor penanaman padi akan terus menjana hasil yang boleh membantu negara meningkatkan keluaran makanan dan di samping itu meningkatkan taraf hidup rakyat kita yang terlibat dalam sektor pertanian ini. Jadi dalam bidang ini saja, satu saja bidang pertanian, kita akan menyentuh pelbagai-bagai sektor-sektor kecil seperti sektor penangkapan ikan ataupun sektor tanaman buah-buahan, sayur-sayuran ataupun ternakan. Bidang-bidang seperti ini masih kita anggap penting. Dan sebab itu saya nak menyatakan komitmen pimpinan kerajaan Barisan Nasional bahawa petani yang terlibat untuk menghasilkan keluaran makanan negara ini akan merupakan mereka yang akan terus diberikan perhatian, sokongan dan dukungan oleh pihak kerajaan Barisan Nasional insyaAllah. Saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan bahawa proses nak membawa negara ini maju ke depan bukan mudah. Kita kenal pasti 12, yang saya sebut tadi satu dah mengambil masa 10 minit. Kalau saya sebutkan 12, tuan-tuan akan agak melentuk depan meja tak makan. Tetapi saya nak nyatakan komitmen ini adalah bersungguh-sungguh. Tetapi prasyarat kepada nak melaksanakan transformasi yang besar ini, yang pentingnya apa saudara-saudara? Kalau siapa dapat jawab, saya bagi 10 minit.
nak mencapai kejayaan itu ialah negara mesti aman, stabil. Betul? Mesti ada perpaduan nasional, national unity. Betul? Saya tak boleh tanya waktu-waktu rakyat, dia memang betul saja. Datuk Susi rakyat, asas untuk menentukan pencapaian kita itu ialah negara ini mesti aman. Jangan ada gaduh-gaduh, Pak. Nak bisa itu. Rosak negara. Nah, itu cakap bahasa orang kita. Orang mana? Orang Sabah. Kita mesti jaga dan pelihara negara kita ini sentiasa aman. Dalam keadaan berpadu, jangan ada pergaduhan, jangan ada pertempuran, jangan ada perhimpunan haram. Sampai juga ke situ. Dalam kepala saya fikir 9 dari bulan Julai, ada orang kata nak buat perhimpunan haram. Perhimpunan haram-haram lah. Tujuan apa? Oh, nak jelaskan tentang kepentingnya mesti ada sistem pilihan raya kita yang am, yang adil, yang bersih. Apa yang tak bersih? Semuanya sudah berjalan 54 tahun, tak puas hati. Rakyat sini sudah tahu melihat, membedakan antara apa yang dibuat oleh pihak pimpinan Barisan Nasional dengan apa yang dilakukan pihak pembangkang. Jadi sebab itu, asas untuk pencapaian kita menuju sebuah negara maju, negara ini mesti kekal aman, tidak ada pergolakan, hubungan kaum Melayu, Cina, India, lain-lain mesti baik, mesti ada kestabilan politik, tidak ada pergolakan-pergolakan yang boleh mencetuskan huru-hara, perasaan perkauman. Ini semua akan jadi halangan dan kekangan pada matlamat kita untuk menjadi sebuah negara membangun dan maju. Sebab itu yang penting sekarang ini ialah untuk kita bersama-sama dengan rakyat. Kerajaan bersama rakyat mesti dokong cita-cita yang sama, yaitu untuk memelihara kesejahteraan kita. Bekerja sebagai satu pasukan. Jangan kita mengganggu orang kata sasaran kita untuk menjadi sebuah negara maju dengan perbuatan-perbuatan yang tidak memberikan faedah, keuntungan ataupun manfaat kepada kita semua. Apalagi yang boleh merosakkan masa depan dan juga menggolak, menimbulkan pergolakan yang tidak akan memberikan apa-apa faedah kepada kita semua. Jadi itulah yang saya nak mengingatkan. Saya harap saudara-saudara semua faham. Tetapi saya nak bagikan jaminan bahawa segala selagi kita ini diberikan kuasa dan mandat untuk terus membangun dan memajukan rakyat, perhatian utama adalah rakyat masih kita dahulukan. Tidak ada yang lebih penting daripada masalah rakyat yang harus kita selesaikan. Saya ucap tahniah pada Menteri Besar. Dia sebutkan dia ada 3P. Tak kira lah 3 ke 4 ke 6P. Tapi yang penting, problem must be solved. Jadi saya turun ke Perak ini menyelesaikan sebahagian. Tetapi yang tak selesai itu Menteri Besar kena selesaikan. Hari ini pun saya datang sekejap, tak sampai satu jam, dah banyak orang cerita macam-macam hal. Senarainya panjang, sampai saya fikir tak berapa juta yang dia mohon. Tapi saya beritahu Menteri Besar, saya tak dapat selesai semua, saya nak selesai sebahagian, kita bagi 1 juta untuk Menteri Besar uruskan, untuk bantu kawasan Bandar Serai. Apakah yang patut utamakan? Apa yang patut diusahakan? Ada sedikit pembahagian yang agak adil antara beberapa pihak yang berkepentingan, Melayu, Cina, India dan sebagainya. Ini saya serah pada budi bicara dan juga dengan pimpinan yang ada di kawasan Bagan Serai. Saya harap ini dapat membantu mengurangkan sedikit banyak masalah. Tentang masjid tadi saya dah beritahu dengan Tuan Imam, jangan jadi bimbang, ragu dan gundah gulana. Saya tengok tadi macam dia rasa masbul saja. Sebelum saya balik, saya kata, tak apa Imam. Dia kata suruh naik masjid 2 tingkat. Saya kata jangan pada-pada nak naik 2 tingkat. Panggil JKA dulu cek, boleh tak naik sampai 2 tingkat. Kok naik besok dia bobo. Sebab itu saya kata tak apa. Sementara itu kita bagi RM250,000. Dah ada dalam serai kita. Itu mudahlah apa nak buat baik. Dalam masyarakat yang bukan Islam dengan ini, jangan rasa orang kata, oh dia bagi pada orang Islam lain. Tadi saya pergi tempat lain, sekolah Tamiya, tempat kawasan Tokong Cina. Tapi datang sini tak boleh nak umum semua sekali perkara itu. Saya nak sebutkan ini, kita biasa mengambil kira pertimbangan yang adil dan sama dalam pembahagian apa saja orang kata pendapatan ataupun peruntukan yang kita sediakan supaya rakyat akan dapat sama-sama menikmati kemajuan di masa-masa. Di Bagan Serai dah kita luluskan dulu. Ya, 3.6 million ini. Kita dah luluskan dulu, tetapi tak macam mana duit tu dia lari tempat lain. Jadi saya nak nyatakan sini, kita akan komit dengan apa yang diperlukan untuk bangunkan sekolah Tamil dan ditawarkan
tawaran telah dikeluarkan oleh pihak JKR, tapi dia punya jumlahnya agak lebih besar daripada wang yang berbaki, lebih kurang 1 juta. Jadi dalam soal begini mungkin kalau 2.5 juta cukup, kita akan bajukan dan kita akan cuba minta projek ini disediakan.